Oke, semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Dan di kesempatan kali ini, udah lama banget ya kita nggak bikin konten pakai truk ya. Nah, di kesempatan kali ini gue mau bikin konten pakai truk lagi nih sama si Nanda Vlog ya kan. Biar konten kita bawa truk itu nggak hilang gitu cuy. Soalnya ya gue tuh ada basic buat nyupir kayak gini kan. Jadi ya mau nggak mau kalau bisa itu konten bawa truk itu jangan sampai hilang ya cuy ya. Ini truknya udah di belakang gue cuy ya. Nanti kita bakal naik truk ini buat bikin konten ya. Oke, kita langsung aja naik cuy. Kita pasang dulu. Aduh, kita pasang dulu kameranya di sini ya. Udah lama banget ya, kita nggak bikin konten kayak gini ya, ndak? Nggak bikin konten bawa truk kayak gini udah lama banget ya kita ya. Udah lama banget ya kita nggak bikin konten bawa truk kayak gini ya cuy ya. Udah 2 bulan lebih ya Lebih 2 bulan ya. Ya pokoknya kita mau seru-seruan aja lah di sini ya. Kita mau seru-seruan aja cuy. Kita mau seru-seruan bawa mobil muter-muter komplek aja lah ya. Nggak usah jauh-jauh. Biar konten ini tuh hilang gitu. Soalnya kita itu ada basic motovlog yang bawa truk itu cuma kita doang. Kunci mana cok? Kuncinya mana ya? Oh nyantel udah nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Bum bum bum. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore buat para penonton semua, buat para subscriber semua, buat yang baru menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mengunjungi channel ini, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Walaupun video ini atau channel ini tidak pernah bermanfaat buat kalian semua, tetapi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ini menjadi bermanfaat ya. Setidaknya bisa menghibur buat kawan-kawan semua cuy ya. Kan udah lama banget kan kita kan nggak pernah bikin konten atau bikin video bawa truk kayak gini kan. Kita udah lama banget nggak bikin kayak gitu ya. Nah ini mumpung hari ini hari yang tepat buat kita bisa bawa mobil, ya udahlah gue ngajak lu biar ya biar bisa bikin video pakai truk lagi cuy ya. Soalnya ya biar gak hilang gitu nuansa-nuansanya tuh. Soalnya kan motovlog yang pakai truk itu cuma kita doang dah. Jangan sampai hilang pokoknya. Pokoknya konsep kayak gini tuh jangan sampai hilang ya cuy ya. Ya gak ada. Lu diem aja dari tadi, bukannya ngomong kek. Ntar penonton lu pada bosen kalau lu gak ngobrol. Ndak. Lu mau lihat saudara lu gak? Ntar. Saudara apa? Saudara lu. Bukan saudara sih, kembaran lu ndak? Hah? Mana saudaranya? Nih kembaran lu lagi tidur. Kembaran lu lagi tidur. Ya. Kembarannya ada lagi tidur guys. Lihat aja ada monyet loh. Aduh geblek. Kembarannya ada lagi tidur cuy. Ada monyet tadi di situ cuy. Ada kaget dulu gue udah pernah kan berhenti di situ ya. Berhenti di situ lagi neduh gitu kan. Tahu-tahu ada monyet di situ geblek. Waduh ini susah banget guys. Kita harus tekuk kanan guys. Ini ternyata terlalu rumit guys buat kita guys. Kalau supir-supir pemula di sini itu udah pasti kedandapan guys. Tahu kedandapan nggak? Tahu kedandapan nggak? Kedandapan itu kagok cuy. Soalnya jalannya tuh sempit banget, ramai, banyak polisi tidur. Ini sih sebenarnya masih termasuk lebar ya. Ini masih termasuk lebar. Lah kalau di tempat gue kerja itu di sana tuh ada parkiran kecil banget, sempit banget cuy, cuma press satu mobil dan kalau ada motor lewat tuh udah nggak bisa lewat cuy. Gue lewat sini. Nah, gantian cuy. Oke, lanjut. Ini kan ya? Ya. Masih hafal kan lu? Masih hafal kan? Oh ya, gue mau ngingatin buat kawan-kawan semua kalau mau beli hoodie atau perlengkapan-perlengkapan riding, outfit-outfit keren ya,
Jangan lupa follow Instagramnya SR Project ya cuy ya. SR Project, di situ banyak banget produk-produk atau outfit-outfit yang kalian inginkan cuy. Awas, di situ banyak banget outfit-outfit dari hoodie ini, hoodie SR Project, sarung tangan SR Project, terus waistband SR Project ya. Banyak banget di situ, tinggal kalian tuh pilih-pilih di etalase SR Project cuy ya. Jangan sampai kehabisan produk itu, Bang. Produk dari SR Project itu selalu terupdate terus cuy ya. Jadi banyak banget, setiap bulannya itu udah pasti ada produk launching dari SR Project, produk baru launching dari SR Project ya cuy ya. Sebenarnya sih ini gua ininya stok lama, apanya namanya? Jaketnya tuh stok lama, ini hoodie-nya cuy. Oke cuy, ini gua diam-diam ya. Ini gua diam-diam, si Nanda nggak tahu gua ngomong apa ini, soalnya kan gua di dalam helm ya. Di dalam helm dia tuh nggak tahu. Nanti gua mau ngeprank Nanda. Mobil ini mau gue jungkirin kepalanya, kepala mobil ini mau gue jungkirin, tapi si Nanda gue suruh di dalam mobil gitu. Gimana ya cerit ininya ya, apanya nah, kiri aja ndak, kiri aja ndak, kiri terus ke sana ndak. Gue juga sambil mikir nih. Ndak, berhenti dulu bentar sini, maju lagi dikit. Nah terus hop, oke. Stop, ini rumah kosong apa ya ndak? Hah? Rumah kosong apa ya ini ya? Tahu, gede banget ya. Hah? Gede banget, gak ada orangnya. Eh, dikunci. Lo di sini aja dulu. Apanya itu? Itu pintunya dikunci. Nah, ditutup ya. Lo sini dulu aja ya. Tungguin gue ya. Tungguin ya. Hah? Ditutup. Ya, tutup aja nggak apa-apa. Tutup. Nah, lo tungguin sini dulu ya. Ini direm tangan nggak? Rem tangan nggak apa-apa, rem tangan. Nah. Oke cuy, kita kerjain si Nanda cuy. Nah, ini tuh mau gua jungkirin ya kan. Wah, ini kelihatan nih. Nah, di sini kan nggak kelihatan dari spion. Ini gua mau jungkirin si Nanda ada di dalam. Ini mau gua jungkirin kepalanya. Gimana reaksinya si Nanda nanti ya? Satu, dua, tiga. Mas, gila. Angkat mobilnya, gila ini. Mas, tetap kuat banget anjir. Ada di dalam cuy. Mas. Ininya dibuka. Dibuka. Hah? Sini ada di dalam cuy. Sini ada di dalam geblek. Lepasin. Turunnya mas. Ah, lu bisa turun. Ada motor enggak? Ada. Tar dulu. Tar jangan. Cuy. Ayo lewat. Stupi. Hah? Ini diapain mobilnya? Kenapa? Udah gitu aja. Kok bisa kayak gini sih? Lu bisa keluar gak? Gak tau. Tar, jangan keluar dulu. Diangkat ya. Yuk keluar, gak apa-apa, aman. Aman, yuk keluar. Keren. Kenapa tadi? Rasanya gimana tadi? Hah? Kok bisa begini mobilnya? Bisa kan kalau mau nyervis kan harus dibuka, ndak? Apanya? Ini. Kalau mau nyervis tuh harus dibuka. Hah? Tapi bukanya gimana? Bukannya dari sini. Bukannya dari sini. Lah, ini kalau mobil mau nyervis tuh apa namanya? Ini dibuka, terus olinya dari situ tuh. Kaget pasti. Tadi gimana? Hei, ndak. Tadi yang lu rasain gimana pas gua angkat tadi? Kaget lah, kirain diangkat beneran. Mobilnya diangkat gitu. Kirain mobilnya diangkat gitu. Iya. Oh. Yang mana? Nih dibuka. Kalau mau ganti oli dari sini nih. Suara sepuh. Iyalah, kan panas. Kalau mau buat ngecek oli doang. Nah, kalau buat ngecek oli doang dari sini nih, ndak. Nih, tarik. Nah, itu kalau buat ngecek oli doang. Tarik aja, tarik, gak apa-apa, tarik. Pol.
Nah itu buat ngecek oli nih. Gitu. Kalau buat ngecek oli dari situ cuy. Nah, kalau orang bisa nyupir itu harus bisa tahu apa namanya? Mesin ya. Mesin gitu. Mana? Ini buat apa nih, Mas? Itu kipas itu ndak? Hah? Kipas itu. Hah? Yang muter ini loh. Itu streng namanya. Oh, streng. Kita kencet. Anjir, gede banget, Cok. Iya 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 iya. Enggak aman aman dah, enggak apa-apa dah. Enggak apa-apa dah. Aman kok, aman kayak gini mah. Ini elastis dah. Jadi walaupun kita cuma tahan pakai tangan kayak gini juga enggak bakalan jatuh dah. Coba lepas tuh kan. Kuat ini. Enteng. Apa? Enteng. Bukan enteng sih, jadi elastis gitu. Di sono tuh, di sebelah sana tuh kayak ada pemberatnya gitu loh. Oh. Gitu. Keren ya, cuy. Keren. Dibuka, kayak... Mau digencet lagi? Kayak transformer ya? Transformer. Iya, emang gini. Oke. Okay. Kita tutup, cuy. Kita tutup ya. Hah. Dah. Dah. Ayo, Nak, jalan lagi, Nak. Mantap. Alhamdulillah. Oke, jadi gue mau tanya-tanya sama lu, Nda. Gimana tadi rasanya pas posisi gue jungklengin tadi, Nda? Kaget lah, gila. Kaget. Parah banget itu asli. Kirain mau diangkat lu. Tapi emang rasanya kayak diangkat ya? Iya. Rasanya kayak diangkat ya? Iya. Apa namanya ya? Tadi tiba-tiba kayak diangkat. Kayak diangkat. Bang, kayak terbang. Terbang. Kayak stupi. Oke, cuy. Mungkin untuk kesempatan kali ini atau video kali ini cukup sampai di sini dulu ya, kawan-kawan ya. Buat semuanya yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya teman-teman selalu terupdate video terbaru dari Seltaf Mototalk. Dan saya undur diri. Goodbye, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.